Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Ainul Asgari. Oke, teman-teman, untuk video kali ini aku mau memberikan tips membuat masker dari rumah yang sangat mudah, sangat alami. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk ABG-ABG atau anak-anak muda dari mulai SMP juga. Kalau misalkan yang pengen merawat wajah, merawat tubuh itu bisa, karena kita kan diharuskan untuk merawat tubuh ya kan, biar tetap cantik dan selalu bersinar. Oke, untuk masker kali ini adalah untuk memutihkan kulit dan mengencangkan, juga menghaluskan kulit dan melembabkan. Oke, langsung aja, apa sih bahan-bahannya dan alatnya? Nah, pertama di sini aku ada Denkou, susu Denkou. Di sini tuh ada protein dan banyak juga kandungan lainnya yang bermanfaat untuk kulit. Salah satunya juga ada kolagennya juga, jadi ini bagus untuk pencerahan. Tapi kalau misalkan tidak ada susu Denkou, teman-teman bisa pakai susu yang lainnya juga, boleh merek apapun. Kemudian 1 mangkuk kosong dan juga 1 sendok, gunting untuk membuka susu ini. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jangan lupa dong like dulu video aku, biar aku tambah semangat untuk bikin video-video lainnya. Semoga video-video yang aku bikin itu bermanfaat buat teman-teman ya. Untuk susunya, ini bisa berapa aja takarannya, sesuai kebutuhan aja. Untuk satu muka, atau kalian bikin buat temennya, atau buat saudaranya, atau buat pasangannya. Oke, kemudian 1 buah telur. Ini udah aku cuci bersih telurnya. Kita buka, kita ambil putihnya aja ya. Kenapa sih aku pilih putih telur? Karena putih telur ini yang akan membantu mengencangkan kulit wajah kita, membantu menghilangkan kerutan. Ini juga yang melembabkan wajah juga, sama dia tuh bisa membantu untuk mengurangi minyak di wajah. Oke, kita ambil putihnya aja. Kemudian 1 sendok kecil. Oh, sudah ya tadi ya. Kita aduk-aduk. Oke, guys, ini udah jadi. Setelah segini boleh disesuaikan ya sama teman-teman mau kayak gimana kentongnya. Kita langsung pakai aja, kita pakai sendok aja di sini, langsung tempelin ke muka nanti sampai kering. Yang ada di sini ada bau susu yang lebih kuat. Yang penting merah telurnya itu bawah atau jangan bocor. Oke, ini udah kering dan kerudung aku ini kena ketetesan tadi maskernya saat belum kering. Ini aku ngomongnya agak susah karena ini udah kenceng banget. Tandanya kalau udah kering tuh di payung tidak ada yang lengket, dan muka kita kenceng banget kayak ini, aku mangapnya gak bisa lebar-lebar. Semoga suara aku kedengeran ya. Ini aku masih bulet karena pakai kerudungnya masih kayak gini. Aku gak bisa mangap
ini memang aku mau. Aku juga gak bisa senyum. Okay, guys. Akhirnya bebas juga aku bisa bicara. Kalau tadi tuh kenceng banget. Dan ini kerasa banget kalau misalkan aku nih kenceng tapi lembab dan tidak gimana ya, seger gitu ya. Seger ya iyalah kan habis cuci muka juga sih. Kalau soal seger, tapi ini tuh kelihatan kan lebih cerah dibanding aku yang sebelumnya tuh glowing ya, masih ada tuh kelihatan. Glowing gitu pakai susu dan juga tadi putih telur. Dan insya Allah kalau misalkan dipakai rutin setiap hari itu hasilnya akan sangat maksimal dan akan permanen. Dan kalau misalkan belum sempet bisa kita gunakan 3 kali dalam seminggu. Okay, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk nonton video-video aku selanjutnya tentang tips kesehatan, tips kecantikan dan tutorial make up dan lainnya yang insya Allah akan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like video aku yang ini, komen di bawah dan subscribe bagi yang belum subscribe, tekan loncengnya dan juga follow Instagram aku @ainulaskari. Dah, wassalamualaikum.